Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengadakan perjalanan ke Tenggarong. Rencana rute yang kami lewati adalah lewat jalur Muara Badak ya teman-teman, bukan lewat jalur poros biasa. Simak videonya sampai habis supaya teman-teman yang ingin berangkat ke Samarinda, perjalanan dari Bontang, bisa mengetahui simpang-simpang yang dilewati. Oke, kita jalan teman-teman. Bismillah. Ini kita mulai dari Kelurahan Kanaan teman-teman ya. Jadi nanti ini tembusnya ke kuburan Toraja, yaitu kuburan Toraja yang di Jalan Flores yang arah ke Wali Kota, kantor Wali Kota. Oke teman-teman, sekarang kita sudah tembus ke pemakaman Toraja teman-teman. Jadi ini pemakaman khas teman-teman Toraja ya. Tuh. Jadi adat mereka emang seperti itu ya. Tembusnya ke sini, kalau dari daerah Kanaan kita belok ke kiri. Kanan ini tembus ke RSUD ya teman-teman. Jadi ini jalur arah ke kantor wali kota. Kantor wali kota yang di Sekambing, Bontang Lestari. Nanti kita lewat jalur Hauling sebelum kantor wali kota, nanti kita belok kanan. Nanti kita perlihatkan simpangannya, kita beloknya kemana. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui jalur Muara Badak untuk perjalanan ke Samarinda, simak videonya sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, ini dia jalur jalan arah ke kantor wali kota ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah lewat jalur sini, berhati-hati karena jalurnya nggak mulus ya teman-teman, banyak lubang. Dulu bagus, akan tapi ketika sudah ada PT yang minyak goreng itu, minyak sawit itu, agak berubah ya jalannya teman-teman, banyak lubangnya jadinya. Setelah adanya PLTU di Teluk Kederek sama PT yang minyak sawit itu teman-teman. Nih. Ini jalur kiri ini teman-teman, jalur pipa gas ke PT Badak teman-teman. Nih, ini yang saya maksud. Sekarang banyak mobil-mobil kayak gitu yang melewati jalur ini, jadi banyak lubangnya. Ini sekarang kita di daerah apa namanya nih ya, yang objek wisata ini. Nih, jalannya kayak gini ya, teman-teman. Jadi harap pelan-pelan kalau di sini. Ini ada objek
Alam Sejati 77, teman-teman. Sebelah kanan itu. Ini sebelah kiri ke PT Badak ya, teman-teman. Ada kilangnya. Ini simpang yang di sini, teman-teman. Kita ngambil arah kanan. Karena kalau lurus itu buntu ya, atau tembus juga ke kantor apa SMP dan SMA-nya DHBS Asyamil. Jadi kita ngambil arah kanan. Patung burung, burungnya sudah tua gitu, teman-teman. Sudah tidak terlalu terawat. Nih, banyak lubang-lubang kecil yang tiba-tiba, teman-teman. Jadi hati-hati. Itu kantor. Jadi sebagian ada yang seperti ini ya, teman-teman. Jalannya kanan ini lembah hijau, nggak tahu masih buka apa enggak. Lembah hijau Bontang Lestari. Nah, nggak jauh dari Lembah Hijau Bontang Lestari ada Kapsulan, teman-teman. Mana Kapsulannya? Nah, di kapsulan itu, teman-teman, kita ngambil kanan. Tuh, masuk ke arah tambang ya, kanan. Kita ngambil arah kanan, masuk ke jalan Hauling Tambang ya, teman-teman. Nah, jadi jalannya seperti ini, kerikil masih. Kita ngambil ke arah kiri ya, teman-teman.